Bukankah doa itu akan mengurangkan ataupun mengelakkan bala? Kata, ya. Saya doa dah ustaz. Saya dah wuduk dah. Macam ustaz kata. Tapi saya accident juga baru ni. Patah kaki saya ustaz. Patah kaki saya. Baik, kita tanya balik. Apa perasaan waktu patah kaki itu? Sama tak perasaan kalau tidak ambil wuduk? Tak sama tuan-tuan. Takkan sama. Dengan orang yang tidak ambil wuduk, dengan orang yang ambil wuduk dan patah kaki dia. Tak sama. Dia akan lebih redha dibandingkan dengan orang yang tidak mengambil seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Faham? Sebab tu kalau kita dah sedekah, kita dah ambil wuduk, kita dah buat macam-macam ni. Pum, accident juga. Keadaan ketika accident tersebut tak akan sama seperti mana orang yang mana tidak mengambil wuduk dan tidak bersedekah. Orang yang berdoa, dia doa kepada Allah, ya Allah, berilah saya, elakkan saya daripada balak, ya Allah. Pun kena balak juga. Sebab tak boleh nak elak. Tapi bila kena balak tersebut, Allah akan kurniakan kelebihan pada waktu itu. Iaitu apa dia? Sanggup sabar menahan balak tersebut. Itu paling, itu nikmat lah tu. Nikmat tu kan. Daripada tidak sanggup menahan balak, diberikan kesabaran pada waktu itu untuk dia sanggup tahan. Itulah nikmat dia tu. Tu saya sebut sini. Antara kurniaan Tuhan kepada doa ialah apa dia? Tidak ada halangan untuk dimakbulkan. Tapi kalau sudah ditakdirkan, pasti akan kena. Cuma bila kena, Allah akan ringankan dan mengurniakan kesabaran kepadanya berkat doa itu. Itu kan? Mana dia? Faham kan? Itu maksudnya. Sebab itu jangan tinggal. Sebab itu jangan tinggal. Tuan-tuan, jangan tinggal. Tuan-tuan kalau nak bawa kereta laju macam mana pun, bawa Sahih Bukhari lah kereta. Lepas itu kena AES. Betul bayar lah, 300 bulan bulan kan? Jangan buat macam tu, jangan buat itu. Tapi kadang-kadang kami ni macam ustaz-ustaz ni, kadang-kadang tu keluar lambat, pasal penerah. Abuh Sahih Bukhari lah, tak penuh. Abuh Sahih Bukhari. Saya kalau tak buat Sahih Bukhari pun ni, saya buh dalam ni. Saya download dah Sahih Bukhari dalam handset ni. Ada Sahih Bukhari dalam ni. InsyaAllah tak akan hilang handset ni, InsyaAllah. Tentu hilang balik lagi. Pakai gelak kat saya. Kalau hilang macam mana? Kita sabar ketika hilang. Alhamdulillah. Jadi tenang aja. Kalau tu hilang pun jadi tenang. Ha tu. Berkat lah tu. Faham tak? Dan kita doakan moga yang curi handset tu akan baca Sahih Bukhari. Dan kemungkinan nanti dia akan mengaji pula lepas ni, insyaAllah.